welcome back to Bajigur TV. Hari ini kita lagi ada di Tamarind Cafe. As you can see, kita hari ini mau ngulik cafe ini lebih dalam lagi. Mau ikut aku? Yuk, kita masuk ke dalam. Cafe Tamarind ini juga banyak banget spot-spot nongkrong yang enak. Contohnya kayak di sebelah kanan aku. Dan juga di sebelah kanan aku, buat kalian yang mau bawa keluarga jangan khawatir, karena di sini ada balai yang bisa kalian gunakan untuk satu keluarga penuh. Cafe Tamarind ini juga disediakan tempat bermain. Pohonnya bisa dinaikin sama anak-anak kecil di sini. Jadi jangan khawatir kalau kalian membawa adik-adik atau saudara-saudara ke sini. Gak lupa juga yang sangat dibutuhkan, yaitu toilet. Di sini toiletnya sangat bersih dan pasti kalian akan betah kalau di sini. Dilengkapi dengan sarana musola dan juga tempat wudhu. Jadi makanannya udah sampai nih. Ini yang tadi aku pesen, waffle karamel vanilla sama red velvet latte-nya. Mari kita coba. Jangan lupa baca doa dulu. Juga nggak terlalu kemanisan, ditambah sama tingkat kematangan waffle-nya itu cukup gurih. Dan di sini ada penghiasnya, stroberinya juga cantik banget, jadi worth it lah dengan harganya. Jadi red
velvetnya ini rasa susunya kerasa banget. Dia lebih dominan dibanding rasa red velvetnya sendiri. Terus di atasnya ada topping es krim coklatnya. Jadi buat cewek-cewek yang suka manis, kalian pasti suka banget sama dessert ini. Bajigur TV. Oh.